Halo guys, kembali lagi di Vlog Rocky Vision. Gimana sore ini? Lancar? Jemuran udah diangkat? Udah dicebok? Atau wifi tetangga masih hidup? Kalau sudah, semuanya saatnya kalian mencari posisi rebahan terbaik karena aku di sini mau memberikan tayangan yang tidak berfaedah untuk kalian guys. Jadi, siapkan kuota kalian atau wifi tetangga kalian. Yes! Take ke 155. Kameranya jangan ditinggal, kamu kan ikut cuy. Listriknya juga matiin, mahal. Perhatikan spion yang umpamanya kalau lagi berkendara tuh perhatikan spion. Aku baru ingat loh, kemarin aku ngelihat ada dagang apa namanya, wah tahu semudang cuy, tahu semudang. Kayaknya nanti aku keluar mau belanja itu deh. Tapi sebelumnya aku di sini mau cari yang keringan. Oh my god, lihat ada pos. Ada pos jaga loh di sini. Dulu ntar. Dimo untuk menggunakan masker. Tamu harap lapor. Bener nggak alamat ini? Kemarin aku ngeliat ada orang jual apa namanya Jalangkote di sini. Kan Jalangkote kemarin lagi trending-trendingnya tuh. Gara-gara ada anak yang dibully. Jadi aku mau belanja di sini gitu. Kemarin aku lihat sih ada apa namanya angkringannya itu di Gojek kalau nggak salah deh. Jalangkote kayaknya enak sih, 15.000. 15.000 ya Jalangkote ya. Oke lah, siap. Tadi aku ngeliat gambarnya aja kampret. Aku kan mau cari lokasinya sekarang. Pokoknya namanya tuh Warung Sultan gitu. Warung Sultan, aku mau cari di sini Warung Sultan. Di mana ada di sini namanya Warung Sultan? Apakah kita harus bertanya pada anjing yang arek gelut ini? Ah, bacot doang nih anjing nih, black and white tuh. Gelut lah, gelut lah. Tuh di mana tempatnya ini ngomong-ngomong? Warung Sultan. Ini perumahan bukan ya? Ya kampret, nggak boleh berhenti sembarang di sini, nanti mencurigakan tau nggak? Aku tadi lupa lo ngeliat gininya, apa namanya ngeliat malah ada tower lagi, nanti sambar petir lagi aku ntar di sini. Ah, gini dulu, mission abort dulu, abort. Salah cuy, aku bisa nggak perjalanan kalau kayak gini, nggak tahu arah tujuannya. Jadi lebih baik kita balik dan mencari tahu Sumedang yang tadi. Sepertinya itu lebih menggiurkan deh ketimbang Jalangkote. Jalangkote nanti kita cari di next day aja nanti, mungkin sama si Gavin nanti, atau sama si Ferry, atau sama si GTR, atau sama si Junior, atau sama si DGS, atau sama si apalagi sama Junior. Junior udah dua kali ya kamu curang tadi, balikin satunya lagi itu sama siapa lagi Wayan Motovlog ya, itu sama siapa lagi sama pokoknya gitulah, sama siapa aja lah pokoknya nanti. Kayaknya aku beli tahu Sumedang ini lebih menggairahkan deh daripada beli Jalangkote. Tapi Jalangkote nanti aku tetap beli guys, tapi lihat alamatnya dulu. Kalau udah jelas baru aku beli nanti. Yang jelas sekarang tahu Sumedang dulu. Ini ada apa ini? Ada kecelakaan nih. Wow. Kasih 10.000 ya. Tahunya kasih 10.000. Tahu aja. Yang crispy sama original. Oh, ada dua ya? Ya campur ya coba. Ya campur ya. Ada dua versi tahu, ternyata yang original sama yang crispy. Oh ya, makasih. Wih, banyak loh. Ada sausnya lagi tuh, lihat nah, kamera tak masukin sama aku tuh, kamera tak masukin tuh. Banyak loh. Ada sausnya, itu mungkin sekitar ada 10 ya. Cabenya juga mungkin banyak ya dapatnya di sini. Kayaknya bakal langganan deh aku sini. Soalnya aku tuh paling seneng tahu Sumedang, guys. Kenapa bisa seneng? Aku herannya tahunya tuh kok nggak kempes gitu loh habis digoreng. Aku goreng tahu tuh nggak pernah kembung kayak gini. Nih uang tuh lihat nah. Kita taruh sini, ada total juga, ada uang, ada kresek. Bahkan ada lim tembak juga di sini guys, tuh lihat nah. Sampai letoy loh dia, kena panas loh kayak si Joni, lihat tuh tuh. Aku nggak tahu nih ada apa ini di sini nih. Apakah ada yang baku hantam atau ada yang kecelakaan tadi di sini? Tapi kayaknya aku nggak nyebrang lewat sini deh guys.
sulit tau nggak nyebrang lewat situ. Lebih baik aku kesini lagi. Lebih baik kita ke Korepan, tembus di Alas Kedaton. Mungkin kita mau bagi-bagi tahu sama monyet di sana. Oh iya, bagi-bagi tahu Sumedang. Tapi satu aja ya, satu please, satu aja. Satu deh tuh bagi sama 10 monyet. Irit-iritin di sana. Aku di sini soalnya lagi perjalanan gabut guys, soalnya gara-gara corona ini usahanya aku tuh bikin ibaratnya kerja sehari, liburnya 5 hari. Jadi aku untung aja punya 3 kerjaan termasuk YouTube-nya ini sekarang jadi kerjaan baru juga. Dan tanggal 22 ini aku berharap Google mau mentransferkan beberapa 0,00000000001 jam kemudian 0,00000001% uang YouTube kasih ke aku gitu loh. Tanggal 22 ini. Makanya aku bersemangat tanggal 22 ini. Termasuk lihat para bocah nih. Ini umpamanya kalau GTA habis ini. Tabrakin satu-satu. Gajian, apalagi si GTR dengar-dengar kabar, bukan dengar kabar, emang dia ngabarin sih ke aku, katanya pinnya udah dateng, nyangkle, pinnya satu bulan dia di nyangkle, itu bahasa Bali kalau gak salah, ya bener gak nyangkle, atau ngagusruk gitu, ngagusruk itu kan istilahnya kayak gimana ya, jatuh tapi ada versi-versinya gitu loh, ngajungkel ada juga. Aku sebenarnya paham bahasa Sunda itu karena teman-temannya aku orang Sunda semua guys, di kosan itu guys semua bercanda pakai bahasa Sunda, jadi lebih banyak bahasa Sunda yang aku dengar ketimbang bahasa Bali atau bahasa Indonesia loh, soalnya teman-teman di kos itu orang Sunda semua, jadi mereka bercanda itu ngerti loh aku itu, meskipun aku dalam pengucapan itu agak kurang lancar ya, sama seperti Inggris. Kalau aku nonton film tuh biarpun tanpa subtitle sebenarnya gampang loh, sebenarnya bisa paham sekitar ya 65% aku paham lah. Tapi pas ngucapinnya yang nggak bisa gitu loh. Ibaratnya sama kayak anak kecil bisa ngomong tapi belum bisa nulis guys. Nah sekarang kita di sini mau menuju Alas Kedaton bersama anjing. Anjing, minggir lu anjing. Di belakangku ada motor. Aku ngerem mendadak tadi. Semoga aja nggak dikunculung deh di belakang itu nabrak aku. Oke salib lah aku tuh. Salib. Oh maju merah cuy. Dia dengan enjoy-nya pakai bel untuk segala situasi, sementara aku nggak bisa nggak refleks pakai bel, soalnya ribut loh kalau pakai bel biasanya. Apalagi belnya aku standar. Coba belnya aku kayak si Irham Kampret, CEO dari Indomaret yang ada di Bepas itu, yang ditemani dua kasir kampretnya itu yang selalu nawarin kalau aku setiap masuk, padahal cuma mau narik duit aja. Oh ada apa ini, penyemprotan desinfektan kah atau lagi ada lomba layang-layang? Oh kayaknya lagi ada yang main layang-layang aja deh. Silo. Serap, oi. Serap. Ini kalau nggak salah jam 5 ya tadi ya. Aku beli tahu Sumedang. Banyak loh dapetnya 10.000 tadi itu. Bener aku pengen-pengen cepet-cepet sampai rumah nih. Cepet-cepet sampai rumah, ngedit. Aduh, pokoknya kalian jangan skip iklan. Pokoknya kalau sampai kalian skip iklan, aku nggak bakal buat video lagi, guys. Kenapa? Karena untuk balikin biaya modal aku ngedit itu tahu Sumedang tadi 10.000 loh itu. Maunya beli Jalan Kote tadi, tapi karena aku buka Gojek, yang kulihat gambarnya bukan alamatnya. Wah, ya nggak bisa gitu. Alias ragu-ragu jadi kita di jalan itu, aku nggak bisa kayak gitu. Biasanya kalau aku ke Denpasar tuh rute tuh udah disiapkan guys, jadi nggak sembarang ke Denpasar itu muter-muter nggak jelas gitu, kiri kanan ada tikungan kanan ke kanan ada perempatan, ya pokoknya ke jalan yang mana lah, nggak bisa kayak gitu. Sekarang kita udah memasuki Alas Kedaton ya, mungkin kita mau berbagi tahu Sumedang di sini, tapi jangan sama cabenya tadi kelihatannya dikit loh, jadi aku nggak kasih kalian cabe. Oh ini kayaknya ya. Hai monyet, woi kamu mau tahu Sumedang kamret? Ada yang mau tahu Sumedang di sini? Kayaknya aku mau bagi-bagi. Wah, ada yang nyari kutu nih, berbakti sekali sama kamu sama anak. Sama mak sama anak itu. Aduh. Aku punya tahu Sumedang guys di sini guys. Pada ngumpulin tuh semua, lihat. Aku cuma mau ngasih satu. Aku enggak ngasih banyak-banyak. Aku cuma mau ngasih satu. Jangan yang crispy. Yang crispy itu mahal. Ya, ini aku kasih satu nih. Ya, makan. Aduh. Tahu masih hangat kok.
Masih hangat tuh sana tuh. Awas ada mamak lewat tuh. Jangan luraka kamu. Nih kamu untuk anjing, sini anjing. Eh anjing. Eh. Weh, ya kamu anjing, kamu satu-satunya anjing nih makan tahu ini loh. Ini anjing, tuh anjing. Makan ah. Ah, pinter. Good. Kapan-kapan ku balik lagi. Jatah kalian di sini cuma satu tahu ya, tidak termasuk cabai, oke? Okay? Cabai dijual terpisah. Besok ku balik lagi, tenang. Besok hafalin aja plat nomorku, baru kok ini. Wait. Tunggu dulu sebentar. Aku tadi ada yang gak enak loh sama tahunya tuh. Tips pertama adalah nyimpen tahu tuh jangan dibungkus guys. Jadi menguap dia, nah ini udah nih. Kalau dibungkus dia menguap dan uapnya itu menyebabkan lembab yang menyebabkan tahu itu jadi kempes lagi. Aku dapat tips tadi dari monyet-monyet yang ada di sana tuh. Katanya simpan tahunya ya untuk besok lagi katanya gitu. Tapi kalau bisa usahakan sekarang build in cabai tuh. Build in cabai gitu loh. Jadi jangan ngeprank, enggak boleh ngeprank. Enggak boleh ngeprank kita. Ibaratnya tuh tahu dimasukin cabai tuh jangan. Aku tadi cuman guyon aja, aku enggak mungkin aku juga ngasih cabai ke monyet. Oke, yang jelas kita di sini mau skip aja lah. Aku mau ke Senggol Kediri dulu, mau belanja sana. Aku mau beli makanan yang bisa ditemenin sama nasi nih. Wow, parkirannya kayaknya oversize. Jadi kita lewat sini sekarang. Mau stiker nggak? Hah? Tunggu lu, aku lupa inget kalau ngelihatnya loh, temen. Terus satu lagi tuh kasih tuh temen itu. Nanti aku masukin vlog ini ya. Dari mana? Salam dulu biar masuk sini. Salam buat temen-temen, tetap satu aspal kita berjuang. Dari community apa ini? Oke, dari Oke. Bisa nggak masuk? Mana stikernya nih? Stiker Oke. Dari aku. Hah? Misal. Oke. Okay. Salam satu aspal buat teman-teman ojol semua. Oke, okay, siap. Udah dapat. Sip, mantap. Apa stiker? Mau tahu dia ada stiker loh. Tahu dari mana ya? Nih, ambil nih. Sini bawa nih. Ambil tuh. Tiga tuh. Iya, kasih ya. Yang diajak main Tamiya dulu enggak? Oh, sip. Banyak teman-temanmu aku udah ketemu tuh aja. Jangan lupa di tag ya, biar nanti aku repost. Sih, mantap. Iya, sih. Nanti aku masukin vlog juga. Ayo pamit ya, kasih ya. Wih, tadi banyak banget Gojek yang dapat stiker, untung stikerku cukup loh. Ditambah tadi ada beberapa sosok tadi juga di sebelah kanannya, beberapa sosok. Minta stiker, mudung aja cukup loh. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan. Wait, sebentar, kita kan mau ke Senggol tadi, kampret. Ngapain kita, ya ampun, ini kok malah lurus, bukannya belok lagi. Aduh, keluar dari sini lah. Ke Senggol. Aku tadi mau ke Senggol sebenarnya, tadi tahu nggak. Belanja beli teman nasi. Ya ampun, Senggolnya ada masker loh, lihat, mahal loh sekarang masker. Oke guys, mungkin itu aja vlog kita kali ini ya. Kita mau ke Senggol, itu vlognya bakal panjang banget, jadi kita cut aja di sini. Terima kasih sudah menonton vlog ini, vlog yang tidak berfaedah. Salam safety and cut. Jemuran udah diangkat. Udah disiram maksudnya. Cut, ulangin. Halo guys, kembali lagi di vlog Rocky Vision hari ini. Kok hari ini? Kampret, cut. Halo guys, kembali lagi di vlog Rocky Vision. Gimana sore hari? Pelan-pelan. Sore hari kalian hari ini. Gimana sore hari? Udah hari, ngapain di hari lagi di... Kampret. Hari kalian hari ini. Gimana sore kalian hari ini? Kalau sudah, saatnya mencari rebahan terbaik. Posisi rebahan terbaik, maksudnya aku masih belajar ngoceh.